semua, apa kabar? Moga hari ini kita sehat semua ya. Okey, sebelum tu jom ikut cara nurun masak hari ini untuk komen saja. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya. Tapi kita kena sentiasa cantik di dapur dan masakan akan semua sedap. Ha ha ha, yalah sangat. Okey, kita tengok bahan dia. Okey. Okey, inilah bahan-bahan yang kita gunakan. Okey, satu sudu besar secukup rasa. Okey, dua sudu besar tepung jagung. Ayam dicincang halus nanti ya. Chili blender. Satu biji bawang merah. Asam keping 3 keping, 1 buku, 1 buku kiup pati ayam dan 4 ulas bawang putih serta beberapa biji kacang bendi. Okay, yang pertama kita nak tumbuk bawang merah ni dahulu. Dan juga bawang putih ya. Kita tumpuk sampai jangan bagi dia hancur sangat. Okey, dah siap. Macam ni je hancur dia. Kemudian kita potonglah sayur bendi ya. Okay, kita potong sayur bendi. Saya suka potong serung ya. Okey, inilah bendi yang saya dah siap tadi sebelum saya potong. Saya dah siap basuh bersih ya. Saya dah siap potong semua. Kita bolehlah masuk tepung jagung ni dahulu. Kita gaulkan dia. Kita gaulkan sebati semua. Lepas tu kita goreng dulu dengan minyak . Ayam ni saya nak hancurkan lagi, potong bagi dia betul-betul hancur. Okey, dah siap. Panaskan minyak. Kemudian kita start goreng ni. Thank you.
bila hasilnya nampaknya dah garing, kita mulai nak angkat ya. Okey, kita dah angkatkan yang kita goreng tadi, sayur kita goreng. Kita masukkan ayam dahulu. Bila masuk chili powder, sudah garing. Kita masukkan sedikit pasi. Setelah itu kita masukkan sayur dendeng yang kita goreng tadi dan juga 2 keping asam tadi saya cakap 3. Kita jadi bubur juga dan masukkan sedikit air. Kita masuk air, kita masukkan secukup rasa. Lalu kalau kita gorengkan bendi macam tu je, dia jadi macam apa? Dia jadi lendir-lendir kan? Tapi bila kita gorengkan dengan tepung bendi tu, dia tak jadi lendir. Ha, dia jadi kesim macam ni pun okey. Cukup sedap dah. Sebab kita bubur secukup rasa, kita tak bayar bubur Ajinomoto ya. Itu pun dah cukup sedap. Okey, dah siap. Tutup api. Sedia untuk dimakan. Dia kacang bendi tumis goreng.